Halo teman-teman semuanya, welcome back to Dunia Hara. Hari ini kita mau main game Sakura ya. Nah Mio, kamu sudah ready belum? Sudah ready kak. Wah, hari ini kamu pakai mahkota ya? Iya kak, Mio hari ini mau jadi Stumble Queen. Baby Celine sudah datang. Hai Baby Celine. Wah, hari ini skin kamu sama dengan aku. Ya, kakak Uta, Elin, Adi, Little Humble Guys. Wah, kamu jadi Mr. Stumble Guys. Kenapa gak jadi Miss Stumble Guys? Celin, Aw Ama, Ayah, kakak Uta. Oke, boleh deh kalau gitu. Nah, ayo kita berangkat. Iya kak, ayo kak. Oh iya kak, ngomong-ngomong Atom dan si Atom belum datang kak. Oh iya, kita jemput mereka di Yumat Mio. Jadi kita singgah lewat Yumat ya. Wah Baby Celine, ayo buruan. Ya, kak Uta, Celin, udah ai. Oke, baiklah, ayo kita ke Yumat. Mereka katanya tunggu di Yumat mau beli barang. Wah, mereka belum tunggu di luar ya. Apa mungkin mereka ada di dalam? Coba aku lihat dulu deh. Sepertinya nggak ada deh. Tapi itu siapa? Mereka sepertinya sedang pakai skin juga deh, Mio. Mio, coba lihat Mio. Atom dan Atom nggak ada. Yuta, Yuta. Hah? Kenapa suaranya mirip Atom dan Atom? Aku Atom, aku Atom. Loh, kamu Atom dan Atom? Iya, Yuta. Kami di sini. Wah, wah, wah. Kalian hari ini pakai skin apa nih? Kami skin Seita Shogun. Hah? Skin Seita Shogun? Bukannya warna hijau? Mana ada warna pink sama kuning? Iya kak, mereka lucu sekali. Soalnya aku suka kuning, aku suka pink. Oke, baiklah kalau gitu, gak apa-apa. Ayo kita berangkat. Kami mau jadi skin spesial. Iya, skin spesial. Hah? Skin spesial? Tapi kalian memang spesial. Yelin? Uga au pecel. Iya Selin, kamu juga spesial. Kamu skin spesial raksasa. Nah itu dia tempatnya. Hah? Itu arenanya ya kak? Wah bagus sekali kak. Iya nih, seperti ada planet-planet gitu ya Mio. Iya kak, wah bagus sekali. Sepertinya nama arenanya tadi apa ya? Arena bulan. Aku mau ke bulan, aku juga mau ke bulan. Selin? Uga au ulan. Nah sekarang ayo kita pergi ke garis startnya ya. Sepertinya garis startnya di daerah sana deh. Nah ayo kita pergi ke garis start. Kita kalahkan Kak Yuta. Oh emangnya kamu bisa kalahkan aku Mio? Kita lihat saja ya. Nah sekarang aku mau duluan nih. Siapa mau sama aku? Aku mau sama Yuta. Oke baiklah kalau gitu Atom kita duluan ya. Habis itu Mio sama Atom lalu Baby Celine. Wah Baby Celine sebesar itu. Bisa gak ya dia melewati tempat ini? Kalau gitu kami duluan ya Mio. Iya kak, hati-hati ya kak. Iya. Nah jangan sampai kita jatuh. Soalnya kalau kita jatuh bisa kena tabrak mobil tuh. Iya Yuta, kita gak boleh jatuh. Oke kita naik. Yeay, Baby Celine, kamu lihat kami ya. Kami pasti bisa memenangkan ini. Iya, kakak Uta. Nah Atom, kita sudah mulai nih. Oh, jalannya lumayan tipis ya. Iya, aku takut. Oh, kamu sudah pakai skin spesial tapi tetap takut. Nah itu bulan yang terakhir. Kita loncat. Hop. Yeay, kita harus melingkar nih, melingkar. Wah, kita sudah mau sampai. Yeay, kita loncat lagi. Hop. Wah, gampang sekali. Hop. Dan kita naik ke pipa ini. Atau kita masuk ke dalam sini maksudnya. Nah, kita jalan lagi ke depan. Yeay, kita sampai. Ini salah. Oh iya, salah. Yang di sebelah sini. Yeay, kita sampai finish. Nah, kami sudah sampai. Sekarang giliran kalian. Kakak Uta udah sampai. Ola-olanya ucu. Celin, oleh awak ulang gak ya? Oh, jangan dibawa pulang, Celin. Oh, oleh? Iya, nanti orang-orang jadinya gak bisa main. Oh, tapi Elin au. Nanti ya, Celin, nanti kita beli. Nah, sekarang giliran Mio sama Atom dulu ya. Celin, tunggu di sana. Ayo kita mulai, Atom. Wah, tempat ini tinggi, Atom. Hop, kita bisa loncat. Ayo Mio, kita kalahkan Yuta dan Atom. Iya, ayo kita kalahkan Kak Yuta. Kak Yuta biasanya sombong sekali. Kita harus bisa kalahkan dia. Iya, Yuta sombong. Enak aja, kalian bilang aku sombong. Kalian kira aku gak dengar. Kita jatuh. Iya, kita jatuh. Kita ulang lagi deh. Gara-gara kita ngomongin Kak Yuta, kita malah jatuh. Ayo kita konsentrasi. Wah, kita udah gagal sekali nih. Kakak Iyo? Semangat ya. Wah, Baby Celine, terima kasih. Ayo, semangat. Makanya, jangan ngomongin aku. Wah, dasar Kak Yuta. Ayo, kita sudah mau sampai. Iya, ayo, kita masuk ke dalam. Iya, Kak Yuta. Oh, kalian sudah datang? Iya, Kak. Yeay, kami sudah sampai. Wah, kena kalian sampai juga. Keren sekali. Yeay. Nah, sekarang giliran Baby Celine.
Mio, kenapa kamu loncat-loncat terus, Mio? Kira-kira tombol ini bisa ditekan gak ya, Kak? Oh, gak bisa, Mio. Wah, Mio kira bisa ditekan, makanya Mio loncat-loncat terus. Oh, dasar Mio. Alang? Ililan Elin ya? Celin, semangat, Celin. Iya, Elin, au oncat. Oncat ini. Ini olah-olah Elin uka. Ayah elol. Wah, kayak telur ya, Celin. Iya, ayah elol. Wah, Celin, naik itu gampang sekali, Mio. Iya, Kak, dia melewatinya gampang sekali. Celin, hebat. Iya, Celin, kamu hebat. Hup, wah, cepat sekali. Dia gak masuk ke dalam. Dia malah lewatin atas. Wah, iya, Kak. Wah, kita bisa kalah nih. Elin, ampai. Sini, Celin, finishnya di sini. Ini? Iya, di sini. Elin, ampai. Wah, enak sekali jadi raksasa. Gampang sekali melewati arena itu ya, Mio. Yeay, kita semua sekarang sudah sampai. Nah, sekarang kita mau ke arena berikutnya. Celin, kamu masih mau ikut? Celin, au. Wah, Celin lawan yang berat nih, Mio. Iya, Kak. Kita mau ke tempat berikutnya ya, Kak. Iya. Kalian semua masih mau ikut, kan? Iya, Kak Uta. Olong Elin. Wah, Celin, kamu malah masuk ke dalam. Nah, aku turun juga ya. Nah, kita sudah turun nih. Ayo, kita masuk ke mobil. Soalnya perjalanannya lumayan jauh. Ah, lumayan jauh ya, Kak? Iya, tempatnya lumayan jauh. Tapi bagus, Mio. Agus? Iya, Celin, bagus. Nah, Celin, topimu hati-hati ya. Jangan sampai terbang. Iya, Kak Uta. Wah, jalannya benar nih, Kak. Benar, Mio, tenang saja. Mio soalnya gak pernah lewat sini, Kak. Aku juga gak pernah. Nah, kita sudah sampai nih. Wah, iya, Kak, itu dia. Iya, itu dia. Tempatnya bagus sekali kan di daerah sini, dekat pegunungan. Wah, iya, Kak, kita bisa sambil liburan ya, Kak. Iya, itu benar. Nah, kita beli tiketnya dulu ya. Hah? Kali ini ada tiketnya ya, Kak? Iya, kali ini ada tiketnya. Ayo, kita beli tiket. Iya, kita beli tiket. Ada berapa orang, Mio? Kita ada 5 orang, Kak. Baiklah. Cat Buller. Yuta. Oh, ternyata Cat Buller yang jualan tiket ya. Iya. Kalian mau main ya? Mau berapa orang? Kami ada 5 orang. 5 orang ya. Kalau bayi gratis. Bayi gratis? Iya, kalau usia bayi masih gratis. Kami ada bayi 1, berarti jadinya 4 orang. Tapi bayinya kenapa besar sekali? Ya, ini bayi spesial. Yaudah deh, gak apa-apa, gratis. Kalau gitu bayar 4 aja, totalnya jadi 80.000. Baiklah, kalau gitu, ayo kita main. Wah, ternyata Celin gratis. Artis? Iya, Celin, lain kali kamu bisa bawa teman-temanmu yang bayi-bayi Titan itu. Jadinya semua bisa main gratis. Jangan, nanti aku rugi. Loh, tapi bayi gratis. Nah, aku sudah di atas nih. Kali ini aku yang mulai duluan lagi ya. Aku ikut. Atom, kali ini kamu yang ikut ya. Baiklah, kalau gitu. Tadi si Atom, sekarang si Atom. Kita mau duluan mulai yang mana nih? Aku takut jatuh. Aku juga takut. Wah, kalau gitu kita main feeling-feeling aja deh. Bisa. Yeay, lagi. Ternyata miring. Sakit. Kita kena jedot. Iya nih, kita kena jedot dan kita jatuh. Nah, kita ulang lagi. Waduh, kita nggak tahu apa-apa nih. Tadi di sini, lalu di sebelah sini. Aduh, jatuh lagi. Wah, susah sekali. Kayu tak jatuh terus. Iya nih, kamu nggak boleh nyontek ya, Mio. Kamu nggak boleh tahu yang mana yang bisa jatuh. Nah, kita selanjutnya mau yang ulang sebelah sini, lalu yang sebelah sini, dan loncat lagi. Ayo loncat lagi, terus, jangan sampai kita miring. Hampir aja kita jatuh. Yeay, kita sampai. Ore, kita sampai. Ya nih, kami berhasil. Percobaan ketiga kami langsung berhasil. Alang, Elin ya. Wah, Celin, kamu mau duluan ya. Iya, Elin, au ejal, Kak Uta. Ya, Celin, ayo kita kalahkan Kak Yuta. Tadi Kak Yuta jatuh 3 kali. Kamu jangan sampai jatuh ya, Celin. Iya, Elin, au atu. Elin, mau oncat yang mana ya. Atom, jangan kasih tahu Celin ya. Iya, jangan kasih tahu. Ini Ica lagi. Jatuh. Eleng. Wah, Celin, ternyata dia bisa. Walaupun injak yang mereng, tapi bisa lewat. Curang, asik sekali kalau jadi raksasa. Aku sudah pulang nih. Aku mau main Stumble Guys. Stumble Guys khusus buatanku. Itu Stumble Guys spesial. Tapi sepertinya ada orang. Kenapa bisa ada orang?
aku baru tinggalkan beberapa hari, tapi sudah ada orang. Wah, siapa yang memainkan ini? Gak boleh. Ini punyaku. Aku mau lihat dulu. Berani-beraninya dia main tempatku. Nah, sekarang giliran kita, Atom. Ayo, kita gak boleh kalah dari Baby Celine. Iya, Celine hebat. Celine hebat. Tapi lewat mana ya? Mio bingung. Kita lewat yang di ujung sini aja deh. Hup. Wah, aduh, goyang. Eh, goyang lagi. Tapi kita bisa nih, Atom. Ayo, ayo, aduh. Wah, bisa. Oh, Mio, kenapa gak jatuh? Bukannya itu mereng. Wah, kami hebat, Kak. Kami bisa menyimbangkan diri. Wah, curang, gak jatuh. Yeay, kita menang, Atom. Kira-kira kalau ditotalin siapa yang menang ya? Yeay, aku pasti menang nih. Hah, sepertinya kakak kalah deh. Kakak kan jatuh. Iya, tadi aku jatuh. Oh, curang, Baby Celine atau Mii. Itu siapa? Oh, raksasa besar sekali. Celine, di belakangmu ada titan raksasa. Titan raksasa dua warna. Wah, dia ada dua warna. Badannya dan kakinya beda warna, Mio. Hah? Dia mirip seperti karakter Mr. Stumble deh, Kak. Oh iya, mirip karakter Mr. Stumble. Huh? Acaca? Elin? Uga Acaca? Ana? Elin? Aampa? Oh, Celine, di balik pohon itu, Celine. Oh, Ali Oon? Elin? Iya, Celine, kamu ketutup pohon. Kamu nggak nampak. Wah, kalian berani-beraninya berada di tempatku. Kalian nggak tahu ya, itu daerahku. Oh, kami nggak tahu. Bukannya ini daerah untuk umum. Bukan, ini adalah buatanku. Dan kenapa bisa ada bayi raksasa? Tapi dia bukan, dia beda sama aku. Tapi sepertinya lezat. Gimana kalau aku masak aja mereka semuanya? Dan aku akan makan mereka. Apa? Apa dimakan? Jangan, jangan makan kami. Kami tidak sengaja datang ke sini. Kakak, gimana ini? Mio, kamu segera bawa Baby Celine pergi dari sini, Mio. Biar kami yang menghadapi mereka. Soalnya, si Atom sama Atom kan sudah pakai skin spesial. Dia pasti bantu aku, Mio. Yakin, Kak? Nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Cepat bawa dia. Oke, Baby Celine. Ayo kita pergi dari sini sekarang, Baby Celine. Kak Uta? Kak Yuta, Atom dan Atom mau melawan monster itu. Kamu tenang aja, soalnya Atom dan Atom kan sudah pakai skin spesial. Mereka pasti bantu Kak Yuta. Oh, kita sembunyi? Iya, kita sembunyi. Atom, ayo kita lawan monster itu. Ayo kita turun. Iya, Yuta, ayo kita turun. Sebelah sini, monster. Ayo serang kami, monster. Apa? Wah, semut-semut kecil ini berani-beraninya memelawanku. Kalian akan aku injak-injak. Oh, Atom, kalian sudah siap? Ayo sini, aku akan menyerang dia pakai ketapel ini. Lalu kalian serang dia juga ya. Iya, Yuta, ayo kita serang. Nah, bersiaplah, kami akan menyerangmu. Oh, gak kena. Aku akan serang dia sekali lagi deh. Bersiaplah. Semut-semut ini ngapain sih? Aduh, sakit sekali. Nah, ayo kita serang dia. Aku takut. Atom, buruan sini, bantu aku. Wah, kenapa kalian kabur? Kami mau ganti skin dulu, Yuta. Iya, kami mau bawa baju, Kak. Wah, kalian jangan pergi. Gak sempat lagi nih. Wah, mereka meninggalkanku. Dasar, Atom. Kami gak bisa pakai pedang. Dasar, kalau gitu terpaksa aku sendiri nih. Nah, Titan, ayo sini. Aku akan menyerangmu lagi. Hai semut, aku akan injak kamu. Rasakan ini. Aduh, sakit sekali. Itu senjata apa sih? Sakit sekali. Yeay, berhasil. Aku berhasil mengalahkan dia. Yeay, lihat itu, Mio. Iya, Kak, dia sudah pingsan, dia sudah tumbang. Wah, Mr. Stumble raksasanya sudah jatuh nih. Dasar, lihat di kepalanya, Mio. Mereng-mereng gitu, Mio. Iya, Kak, goyang-goyang, lucu sekali. Yuta menang. Kalian kenapa lama sekali? Kami sudah ganti skin. Iya, tapi sudah terlambat. Sudah hancur. Kak Uta? Hebat. Wah, Celine, kamu gak apa-apa, Celine? Iya, Kak Uta. Nah, sekarang gimana kalau kita main lagi? Hah? Kakak mau main lagi? Kami kan sudah menang. Oh, emangnya aku kalah ya? Iya, Kak Yuta kalah. Oh, masa iya? Aku mau ulang. Halo teman-teman, sampai di sini dulu video Hara. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Ingat subscribe, like, dan share ya. Dadah.
Ah, itu apa? Oh, itu bukannya Kid Butler. Dia ngapain tuh? Sepertinya dia sedang menyemprotkan api deh, Kak. Wah, dia kenapa seperti itu? Kenapa bukan semprot apinya ke Titan dua warna tadi ya? Sepertinya dia error deh, Kak. Masa iya sih? Kid Butler, kamu sedang apa? Aduh, panas-panas.